Pemirsa, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Kesehatan untuk memangkas harga tes PCR menjadi Rp450 hingga Rp550.000. Presiden juga meminta agar hasil tes PCR bisa diketahui dalam waktu cepat. Penurunan biaya tes PCR diharapkan dapat memperbanyak jumlah orang yang dites. Di samping itu, Presiden meminta agar periode tunggu hasil tes PCR dipercepat menjadi 1 kali 24 jam. Sebelumnya, tingginya harga PCR di Indonesia menjadi sorotan sejumlah pihak. Masyarakat juga membandingkan harga PCR di India yang hanya sekitar Rp95.000 saja. Salah satu cara untuk memperbanyak testing adalah dengan menurunkan harga tes PCR. Dan saya sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini. Saya minta agar biaya tes PCR ini berada di kisaran antara Rp450.000 sampai Rp550.000. Selain itu, juga saya minta agar tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam.